Nah, jembatan ini selain menghubungkan beberapa kampung di dusun Cikuya, juga merupakan salah satu penghubung masyarakat Mayela untuk ke Desa Abang Bayang. Berharap pemerintah pusat mungkin, karena kalau dari pihak kabupaten, karena banyaknya mungkin musibah yang juga menghancurkan beberapa jembatan, kami sangat berharap jembatan ini untuk segera bisa diperbaiki sehingga aktivitas masyarakat juga bisa segera dilaksanakan seperti biasa. Kemudian terutama anak-anak kami yang ingin berangkat ke sekolah juga tidak was-was, apalagi ketika tiba-tiba pulang sekolah hujan, kami tidak tahu yang barangkali sedang berada di tengah itu, barangkali hal-hal yang mungkin sangat kami khawatirkan.